Tak sedikit pengantin menggelar resepsi pernikahan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di rumah. Namun berbeda dengan pernikahan viral yang satu ini karena digelar di pinggir rel kereta api. Pernikahan itu viral bukan hanya bikin tamu deg-degan tapi juga netizen yang menonton videonya. Sebab sisi rel kereta api pun tersusun bangku dan meja yang dihias untuk para tamu undangan yang hadir. Video acara pernikahan itu mulai menyebar luas di media sosial berawal dari akun TikTok @dilaarf. Dalam unggahannya dia memperlihatkan suasana acara pernikahan di pinggir rel kereta api. Terlihat tamu yang hadir duduk dan menyantap hidangan yang sudah disajikan. Pelaminan juga tepat berada di rel kereta api. Fotografer pun berada di seberang rel untuk mengadadikan momen pengantin. Hidup lagi capek-capeknya malah kondangan di rel kereta, Tulis keterangan video akun TikTok @dilaarf yang membuat warga net takjub ketika akun TikTok @dilaarf merekam saat kereta api sedang melintas dengan kecepatan yang lambat. Para tamu undangan pun tak sedikit yang mengabadikan momen lewat ponsel genggam saat kereta sedang melintas. Unggahan akun TikTok @dilaarf viral di TikTok dan ditonton lebih dari 2,3 juta views. Warga net rata-rata takjub karena acara pernikahan di pinggir rel kereta api. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!